jalan-jalan, Bra. Ya, malu jalan-jalan. Yuk, nih. Jalan-jalan, nang kota-kota aku. Oke guys, ini kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena dahpakannya kotor ya. Jenenge kewan itu ya kayak wong. Betul. Jadi gue reget kita cuti dulu kayak kelihatannya kangen karo ndoroni. Ndoroni. Delok di mangan, delok mangan. Gitu. Ini karena dahpakannya kotor jadi dicuci dulu biar bersih. Leh mangan ya ben nyaman kucing ini. Wong kucing itu katanya tuh mendoakan selalu yang punya rumah. Mm-mm. Jadi harus kita rawat dengan sepenuh hati. Apalagi ada apa namanya? Ada pakane anyar kan? Mm-hmm. Tadi kita beli buat makan yang lucu untuk Berka, apa namanya? Dan Barco. Untuk Barco Berka. Sing anak-anak, guys. Jadi ini kan apa jenenge di dheweke ben gak katut mboke soalnya mboke engko taen sih. Oke, masih kan iku kecil-kecil toh biar khusus yang anak-anak engko nak didadekno sitok gak ditunggoni kok digasak karo mboke lak anake lak gak kuman kuman nanti ini dikomse iku bekas ada nganu bumbu ini kelihatannya ini ya Mbak Yun ini yang apa noto semua ini karena memang kita pasrah ke Mbak Yun ya rumahnya kompor-kompor itu nganu kabeh kan karena blebeken maksudnya ditoto rapi di kuning kan Mbak Yun tuan hanya blebeken kok di apa karena ngebuti iki gak i baby sek ben seneng kok katanya semut ini tapi katanya membawa rezeki katanya jadi ini iya kan no semut beraya iya toh ini air sudah lapar luwe terus juga kayak ngonai ini buat kamu boe ini ya, buat kamu tempatnya lucu lo guys bentar ku ya. Ada yang lucu tenan unik lo ini tadi 10.000 kalau nggak salah. Walu setengah. Hah? Walu setengah. Oh, walu setengah. Hmm. Walu setengah ini. Kilogram. Nah, ini kita berikan. Cuma spicy sithik-sithik, ngolek ke dintekno. Segini tuh 33.000. Heeh. Loh. Wah. Dia tre. Gini. Kuat ini. Dia tre gini. Ya Allah, kok doblo ngono to. Ya guys, gelo kan. Iki lo sayang, ya ampun. Aja sithik-sithik ya. Lah. Wah, kenyang. Barko tau. Ya, yo barko lo. Lo ngantuk, guys. Ngantuk tau. Ngantuk langsung ki lo. Langsung lah dah. Ya ampun lah, pinter ya. Arki juga langsung makan ini doknya. Kena sayang, cedak-cedakan kan nih. Tapi kudu ditunggoni ya, guys. Iya. Soalnya kalau enggak ditunggoni nanti kalau diroyok mboknya ya apa namanya? Enggak kebagian loh. Berkane ndomblong. Kok ijek koyo keweden ngono to. Wes rupaku koyo dadake koyo ngono ya. Ketane berka yo lali. Koe lali. Masa lali karo ndurone sibir. Karo ndurone. Sibirbi. Sibirbi ini ratunya yang ini. Tapi beda ya. Kalau yang royal itu koyok teksturnya lebih koyok enak minyak-minyak. Enak minyak-minyak, iya betul. Mungkin karena gizinya tuh lebih. Wah, makanya lahap sekali guys ini. Tante mungkin ini udah itu luwe, udah ngempet luwe. Lahap sekali. Si Barco, Berka ini loh. Iki makan gizi gede. Banyak kenapa enggak mau makan? Oh, itu loh, gizinya gede. Tante. Ya gitu. Teksturnya beda tau lho. Nah ini sedikit apa, maksudnya teksturnya kering sing iki. Kalau yang ini teksturnya tuh kayak enek minyak-minyak ini lho. Habisin iki. Maame apa Barco nyungunengnya banget ya makannya ben gemboy. Iya lho disurung-surung.
di surung-surung guys, Mak Me. Iya, ngantak tenan ini. Barko. Ini tadi tuh kita coba dulu, takutnya nanti maksudnya kok gegek piye ya apa makane ajemu tuku telu dhisik. Kan omae kan aduh batinku kok wis muga-muga ya gelem ngono wong jarine wis mangan ya. Wis muga-muga gelem makane mung tukune langsung telu pisan ngono. Kan adi aduh sangko toko ngene iki enek ning ngawi. Nek gak ngono ning randu. Nek ning randu sing wis kemasan apik ngono kae. Iya. Kita argane luwih iku padha-padha royale tapi luwih larang kita ngene iki kan pes-pesan sono mungkin iki tukune mungkin kono ki sak-sakan mungkin ya. Iya, kita iki. Betul. Makane harganya luwih rada iku. Miring iki. Heeh. Soale iki ya ana spesialis bareng dokter yo ana. Ana tapi di tempat kene iki bintang 5. Maksudnya komen-komenane wong-wong rekomendasine lho. Heeh. Sing pernah di syuting kene lho, guys. Gubeng Janggon. Malang Megung. Barko Malang Megung mangane. Malang Megung Malang. Tantem dulu su. Nuwunang sekali mangane, guys. Nuwunang nek mangan. Nyenengno banget, ya. Ya ampun. Baby. Ngene. Iso gemoy banget ini. Iso gemoy lah yo. Lho, bir kaki jahat ki. Kaki iki gak oleh ngene ning jopo wae. Jo. Kaki ini jopo wae, gak usah mlebu. Cukup iku ning wae. Mulute sing mlebu. Kok kancane karepe didugang gak oleh mangan, yo apa sih? Durure. Durure. Biar kabarku RK. Barko tuh, mas kok namanya Barko toh? Barko tuh maksudnya tuh barokah, guys. Barokah. Berkah ini berkah. RK rezeki. Ya, berkali-kali. Sampean sing gak ngerti, kita kasih ngerti. Berawal dari rezeki, berkah, barokah. Datang sendiri tanpa nganu kita yang mengangan-angan maksudnya dalam pikiran tuh kepengen kucing, pengen dulu kucing. Terus akhirnya dulu neng gue grup-grup kucing Facebook. Lah kok moro dhewe enek kucing moro. iki lho. Mane makem sing iki lho. Gak dek kok bingung ya apa. Gumarak. Tam. Ngecemes mangane. Gabyek gemban. Nyenengno. Kayak potakan mosik. Mosok tengok. Iyalah. Harus. Jelasin Mbak Yun, guys. Kecicit sing dingguri. Bayu sudah bangun jeru. Terus kulasnya dibersihkan bumbu-bumbu di belakang ya di kayak nih ini dijadi arahiku apa dijadikan satu sama Mbak Yun. Terus ini ada jahe bawang jadikan satu. Misal apa ya? Itu misal apa ya? Oh jagung. Ini adalah jagung dari Simbah. Tapi ini wes iku ketoke. Kalau wes kalong dimasak kemungkinan. Soalnya kebak, yura apa-apa yang terakhir dimasak kan orang masalah. Cuman kita tuh menceritakan bahwasanya ini awalnya kebak. Ini dari Mbak Eka pas kita mau berangkat. Itu paginya tuh kok ujini wes ngeterisak, ini jagung di bakwan. Mungkin karena kita disuruh ngambil, gak ngambil-ngambil. Terus digawakno. Terus ini lemon kaya masih jadi satu di sini. Mas bagus, jangan lupa ya nanti apa namanya Mbak Yun tuh dikasih upah rumahnya udah di ini, yaitu pasti pemirsa mas, sebelum sampean ngelingo, mesti kan sampean kok ngeling nih ngono tuh, sampean go udah harus terpikirkan ke selalu. Ini sampean yung ngeling no mesti nih, gitu, neng komelan yung matur suwun. Makasih banyak buat sampean, kita masih punya sisa terong lho. Ini terongnya ngasih kisut. Terongnya ngasih apa sih nih? Kempes. Ngasih kisut. Ini kita mijet yang nanti pangan. Terongnya digoreng kok.
Iki yo sampe. Sekarang kan digoreng kok diiki sambel. Iya. Ini dua sop-sopan satu. Terus masih ada tambah dua. Itu ya pemirsa ya. Oke. Jangkurung bar soal pemirsa. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Sikemoy. Bisa, sadar kameranya, bos. Kok gini ya Allah, imutnya. Dulu kayaknya. Dulu kabeh, bar kok bar kalu. Sikemoy. Si gemoy, semuanya gemoy, gemoy. Dulu. Mesti kangen ya kamu ya. Sampai lali biar kangen. Sampai lali karo. Karo onoi, BPP. Cuma mau dimam guys terus jika ngumpi. Duki biar kah tampak samping. Sangat gemoy imut, imut kali. Gak ngerti ya. Erki, Erki Birka. Nang Mi, ngombe banyu. Iya. Enak banyu nih. Soalnya kan sampingnya gini kan kudu dikei banyu guys. Nek gak dikei banyu kok enak semute. Kita harus sitok makanannya bocil-bocil. Saya ingin ini ada biru mang harus disok entek. Biar kini apel-apelah guys. Oke guys. Iki keropong nyerap-nyerapi aku pemirsa. Wong resek-resek harus diiku kok. Terus ini Mbak Yun. Iya sih Mbak Yun ini kan karena kena awal aku konjukulan itu toh. Wis, mangkan. Ma, mari kare karo buat sampah. Temane apa, guys? Temane ini ada resik-resik, Bo. Saya ben ditinggalkan kudu. Ditinggal resik, ade teko yo kudu resik-resik. Jadi mohon maaf ya buat yang tidak suka kucing. Iya. Tadi Adang. Kita video kucing. Mohon maaf sekali, mohon maaf. Maaf mas tak skip soal aku nggak suka kucing. Suka kucing. Yo, gak popo guys sampean. Kucing ini pas gak suka kucing sampean lewati gak popo tapi sampean gak seneng. Kan kita tuh tidak bisa memaksa seseorang untuk suka sama kita itu kan tidak mungkin, ada yang suka dan ada yang tidak suka, itu sudah hal yang lumrah. Tidak bisa memaksa untuk sama suka seperti ada yang menyukai apa kucing. Deddy Corbuzier, saya tidak bisa memaksa semua orang untuk suka sama diri saya. Jadi wajar kalau apa yang saya tampilkan tuh katakanlah berkata nek sing seneng dan gak seneng pro kontra aku lho gini. Iya. Mereka adalah hal yang biasa.
jenenge mosok obah be nek jenenge menungso pengene ya oh bisa aku bisa tapi kan tidak bisa seperti itu konsepnya. Oke, enak. Oke. Tunggu tempatnya di sini loh. Oke. Yang guys, kalau kontennya receh. Kontennya receh ketika kita pulang ke Tlogo Tuwung iki kesepian adanya. Kontennya receh. Ini eman-eman. Kalau Bali ini mari madang langsung eman-eman Bali usul. Jadi kalau aksa ulang ini murah sedih. Kalau kita nyusing kok Bali ini sih ya kita gunakan buat opot sedih ini buat ubah-ubah. Soalnya kan eman-eman guys, ini di gua eman-eman itu di gua nganggur. Nah, gue itu kan emang-emang. Jadi kita usumi, kita digurukan, kita gari. Ini tau kita gerocok ning kene kunci singgo girahi. Girahi iki apa Mas Bagus? Bilas. Ya tuh bilas bilas. Bilas cucian. Bahasa Indonesianya itu bilas. Terus bahasa Jawanya girahi. Kalau neng ini lo ya, setiap ini kan beda-beda. Beda-beda. Setiap daerah beda bahasanya. Pas pas, kurang banyak. Pakai banyak sedikit. Kurang banyak gitu deh. Karo tekanan ngene iki, soal iki kadang banyune ning ngisor ten. Nah. Slebel. Jadi kita masih temane sih. Bisa-bisa mencuci. Sambil mendogrok ngenteni cucian. Belum masih banyak ini. Masih banyak. Masih banyak. Adumbah, soalnya kan mumpuni nek panas, guys. Soalnya kini udah beberapa hari gak hujan. Kini gak hujan guys, berang-berang dino. Gak hujan ini. Ini masih bersih dunia persempakan dunia. Iya. Ini masih bersih-bersih ini. Ini dipakai. Persempakan masih aman. Persempakan masih aman. Dunia persempakan masih baik-baik saja. Tuh. Bersih-bersih. Kita cek dari cek. Sampai sini kosong. Lampu syuting. Ini kita pakai lampu ini. Cas-casan nganu. Ini kotang atau cangklat. Kotangnya wong lanang, singletan, singklat ki lho guys. Singklat wong lanang. Ada temstok harus sempak ini ya guys. Mau di G4. Ya bukan aku kok bisa nih Yun. Pakai ngelag. Ada ambil. Wah, itu ini apa sih? Senjata. Senjata apa Mas? Yo cenek, biar keleknya tidak badek. Tidak badek ya betul. Ya seperti itulah, masih belum ini guys, masih belum bar. Slebel. Slebel.
Nah ini guys, ini adalah kondisi air kamar mandi nih guys. Wis roget dadi mari ngene dibuat terus dikuras pisan. Sak durung dikuras seperti biasa nek pas wayahe mbah, dan ini dimanfaatkan sik sak durung diumbah, tapi yo dienggo kan sing dhuwur tok guys. Nah sing ngisor kan roget. Oke. Waktunya mengeringkan. Pakai dijarengi gelodak-gelodak. Kudu dijarengi sik soalnya iki, guys. Soalnya digoleki titik perkorone apa seni kok jek gelodak-gelodak kae opo. Bane kudu di rata nih, dijereng. Dijereng kok gemblodak. Ini celana kesukaan. Karena aku kurang seneng iki soalnya yang pertama ini tuh kain. Jadi digawe wong lemu-lemu, iku nyaman sekali. Ini tuh dulu dari Guarin ini. Iya. Bareng sing kuning kuwi. Dek, kolore kene iki, iki kolor gak sing benian tak apa. Dadi ini iki nyaman, dek. Nyaman. Kanggo wong lemu. Engko gak gemblodak ya, guys. Amin. Baik cek gemblodak, aku diguyu wong-wong. Mas bagus ya tadi cek gemblodak. Bismillah. Ya seperti ini kegiatan kita ya guys ya. Kita masih baru datang. Berarti kontennya ya seperti ini Raca. Konten daily vlog ya, konten kesehariannya ADW. Betul. Siap. Raca ini posisinya kecil lagi resep-resep. Makasih banyak sudah setia mensupport Lali Mana TV. Pokoknya tunggu vlog-vlog selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat semua family online dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.